Jalan dengan program dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terus memberikan dukungan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan produksi perikanan budidaya nasional, khususnya di wilayah kerja Sulawesi sampai dengan Papua. Dan beberapa hal yang menjadi prioritas kami diantaranya adalah yang pertama, kami berusaha memantapkan teknologi budidaya laut yang sudah kami kuasai dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian kami juga berusaha untuk melakukan upaya peningkatan, upaya revitalisasi sarana dan teknologi yang pernah atau belum pernah kita capai. Dan di samping itu, yang utama kita juga terus berupaya untuk meningkatkan penguasaan teknologi-teknologi baru, kemudian juga meningkatkan produksi baik itu untuk ikan konsumsi maupun ikan hias dan komoditas lainnya seperti rumput laut dan lain-lainnya. Untuk ikan konsumsi, kami berusaha untuk meningkatkan produksi ikan bubara, dalam artian kami berusaha meningkatkan teknologinya sehingga bisa dapat terus berproduksi sepanjang waktu, sepanjang tahun. Di samping itu, kami juga mencoba membuat teknologi baru untuk kakap putih agar dia juga dapat dikembangkan menggunakan air tawar. Kemudian untuk kerapu sunu, kami juga terus berusaha untuk mengembangkannya, dan saat ini secara terus-menerus setiap bulan produksi telur untuk kerapu sunu sudah berlangsung secara kontinu, dan kita berharap penguasaan teknologinya akan terus meningkat di pemeliharaan larva, kemudian penederan, dan mudah-mudahan kita bisa kembangkan untuk pembesarannya. Dan sebagaimana kita semua sudah ketahui, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sangat terkenal dengan ikan hiasnya, yang saat ini kami sudah memiliki sekitar 25 varian ikan hias jenis Nemo yang terus kami akan kembangkan, dan kami sudah mendistribusikan teknologinya ke masyarakat dalam bentuk bantuan sarana produksi ikan hias untuk menggunakan sistem recirculating aquaculture system secara mini yang bisa diterapkan di rumah tangga yang tidak harus dekat dengan air laut, bisa di perkotaan-perkotaan dengan lahan sempit. Itu kita lakukan. Tahun ini kita juga memulai kegiatan budidaya lobster, dan kita awali dari koleksi induk. Kita ada beberapa jenis lobster, lobster mutiara, kemudian lobster bambu, dan jenis lobster lainnya. Kenapa kita mengambil kegiatan dari pemeliharaan induk? Karena kita ingin memulai secara komprehensif, dan saya pikir pemeliharaan induk atau penetasan telur dan pemeliharaan larva memang belum banyak dilakukan, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah dua kali berhasil menetaskan induk lobster, dan mudah-mudahan dapat dilanjutkan dengan penetasan-penetasan berikutnya dari jenis mutiara dan jenis-jenis lainnya. Sebagaimana kita ketahui, Kota Ambon memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi, terutama pada bulan-bulan masuk bulan Juni sampai dengan bulan September, dan sebagai antisipasi atas kondisi
iklim atau cuaca yang demikian, maka kita menguji cobakan pengembangan pakan alami dari jenis alga chlorella dan juga jenis lainnya. Kita membuat suatu sistem yang tertutup yang kita sebut sebagai indoor algae, dan di situ kita mengembangkan awal kita mengembangkan satu jenis yaitu chlorella, dan alhamdulillah jenis tersebut sudah berkembang baik dan secara kontinu kegiatan sudah berjalan, dan ini dibuktikan dengan kontribusi dari produksi indoor algae itu untuk mendukung pengembangan pemeliharaan larva ikan hias dan juga untuk ikan lainnya. Dari indoor algae tersebut kita juga berhasil mengembangkannya menjadi produk alga pasta atau alga gel yang produksinya juga sudah kontinu, dan pemanfaatannya juga digunakan untuk saat ini pengembangan atau pemeliharaan larva ikan hias. Dan selain itu kita juga menguji cobakan dan saat ini masih dalam taraf pilot project untuk produksi rotifer sistem intensif. Kenapa kita lakukan demikian? Karena ini biar kita punya kesinambungan manfaat dan dari produksi indoor algae, dan pemanfaatan juga dilakukan untuk rotifer intensif yang dilakukan juga di dalam ruangan. Ada satu komoditas unggulan dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang saat ini tengah kita kembangkan dan kita coba untuk perluas cakupan wilayahnya, yaitu rumput laut kultur jaringan. Ini merupakan tindak lanjut dari produksi skala laboratorium untuk rumput laut kultur jaringan, dan saat ini kita sudah distribusikan sampai dengan wilayah Maluku Utara yaitu di Sula dan di Taliabu. Kemudian untuk wilayah Maluku itu sudah kita lakukan pengembangan sampai wilayah Tual, kemudian di Seram bagian barat, dan menyusul nanti akan dilakukan di Maluku Tenggara dan juga di Kepulauan Buru. Dan mudah-mudahan ini berhasil, dan kalau misalnya nanti diperkenankan nanti kita akan kembangkan lebih jauh lagi ke wilayah Papua. Tadi saya mengunjungi salah satu balai budidaya air laut yang bisa menciptakan, bisa memijahkan atau bisa memperbanyak jenis-jenis ikan alam yang tadinya susah tidak bisa dilakukan. Kerapu, bebara atau ikan kuek biasa disebut orang di Jakarta, maupun ikan baramundi, kakap putih, kakap merah juga, ini sedang kita coba terus. Banyak hal lain, termasuk tadi ada lobster sedang kita uji coba terus. Banyak hal yang kita lihat bisa kita budidayakan, tidak hanya untuk ikan untuk konsumsi, tapi juga ikan untuk hias. Jenisnya banyak sekali. Kalau Anda lihat Nemo, kita lihat Nemo itu ada di TV-TV, seolah-olah Nemo itu milik barat. Padahal di perairan kita banyak sekali jenis Nemo. Dan di Maluku ini, saya yakin ini yang terbanyak spesies Nemo di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan perikanan budidaya, khususnya budidaya laut di wilayah kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai implementasi dari kebijakan atau program Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik rencana-rencana yang telah kita buat semata-mata demi peningkatan produksi perikanan budidaya. Salam perikanan budidaya hebat.